Tidurnya doang, pules bangunnya lupa. Masih tidur dulu, kasihan. Lagi tidurnya nyak ya. Bangun. Saya belum masuk, Pak. Ada yang belum. Saya belum.
Cukup ya. Cukup ya. Siap, makasih Bang. Ya, itu tadi adalah barang bukti yang diperlihatkan kepolisian, di mana di rumah, salah satu rumah di perumahan Pesona Anggrek yang merupakan rumah milik seorang pegawai BUMN yang diduga terafiliasi dengan kelompok teroris dan menyimpan ada sekitar puluhan senjata tajam atau berapa senjata tajam. Mas. Iya, udah. Lantai. Enggak. Ini lagi masih ada. Oke, Mas. Baik Tribunus, selamat sore. Ini adalah TKP polisi Densus 88 menggerebek atau menggeledah rumah milik diduga pegawai BUMN yang diduga terafiliasi dengan jaringan teroris, di mana barang bukti yang didapat di dalam rumah ini adalah beberapa atau lebih dari satu atau lebih dari dua, banyak, cukup banyak senjata api pabrikan dan juga rakitan yang dimiliki oleh seorang pria pegawai BUMN diduga terafiliasi dengan jaringan teroris. Adapun saat ini Densus dan polisi setempat masih melakukan penyidikan. Barang bukti sudah diamankan, sudah digeledah rumahnya, dan garis polisi juga sudah terpasang di sekitar rumah di perumahan Pesona Anggrek, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Ya, fotonya gini aja loh. Keluarganya aja, istri sama anak satu, dan itu sekarang dia lagi hamil. Saya mau mertuanya, ibu mertua. Hari-hari kerja sebagai apa? Kalau suaminya hari-hari kerja sebagai karyawan BUMN. Mas Dana. Ah iya, Mas Dadanya. HI. KAI itu. Jambir itu apa sih? Gimana? Oh kurang kurang saya, karena interaksi jarang. Cuma saya hello aja sama dia. Sudah lama kan tinggal sini? 6 bulan. Oh
baru ya? Kurang lebih baru. Baru. Tahu apa sebelum di sini di mana? Siapa? Tahu bapak. Lupa saya. Pengantin baru dia, Pak. Udah punya satu sih. Oh, sudah. Pak, berarti jarang sosialisasi lagi. Kalau keluarganya jarang. Kalau padanannya sering. Cuma interaksi itu aja sekelebatan. Mau berangkat kerja. Tapi kalau rapat RT apa datang nih. Makanya kita nggak nyangka. Gimana tuh Pak? Seharian yang Bapak kenal tuh gimana sih Pak? Dia ramah. Pembawaannya? Pak di sini Pak menurut. Ya ramah. Ramah ya Pak ya. Suka ngobrol apa sih Pak kalau sama dia Pak? Kalau ngobrol nggak? Karena kita interaksinya kalau dia ketemu berangkat kerja aja. Jarang berbincang gitu Pak soal jarang pandangan politik. Jarang panjang lebar nggak ada. Berangkat pagi pulang malam gitu Pak? Iya. Kalau ketemu. Oke Pak, kalau di sini dia rumahnya status milik sendiri atau kontrak? Kalau libur gitu Pak, rajin ke musola atau musik gitu Pak? Terlihat itu Pak? Enggak, jarang. Jarang. Pernah lihat dia menerima tamu dari luar? Iya. Belum. Itu dia nah, tertutup. Keluarganya dia pun pulang malam. Proses penangkapan tadi izinnya seperti apa polisi Pak? Izinnya ya sudah lama. Saya dengar dari pengurus saya, pengurus RT, sudah seminggu lalu. Cuman saya belum tahu. Tiba-tiba saya dikabarin malam, tengah malam. Dari Satpam Komplek, ada tamu dari Intel, dua orang. Jadi besok pagi lah. Nah besok pagi saya temui mereka. Jadi mereka ngasih tahu itu aja. Satu minggu? Katanya, kalau dari bendahara saya bilang. Satu ya. Minggu terus ini. Cuma tadi jangan bilang siapa-siapa dulu, silent. Tadi jam berapa penggerbakannya? Penggerbakannya siang, jam 1, jam 2-an. Karena posisi saya masih kerja. Cuma pagi saya ketemu mereka berdua Intel itu. Ada informasi. Ngawasin. Pak, ada informasi apa, Pak? Apa lagi? Sempat ya. Ada informasi apa enggak, Pak? Penggerbekan ini terkait apa ya, Pak? Kan banyak juga ya, Pak. Ya, tadi sih ada ya, sama apa informasinya, Pak? Sedikit aja. Bendera tadi ketemu bendera yang sering pakai ISIS. Itu udah tahu mungkin lah. Belum tahu, Pak. Apa informasinya? Jaringan ISIS atau jaringan jihad? Untuk informasi belum tahu, cuma di situ ada bukti peluru segala macam sama bendera ISIS. Sempat kaget Pak melihat banyak banget ternyata barang bukti yang itu. Shock lah. Biasa kita melihat di TV, kita lihat aktual kan gimana. Benderanya itu apa? Tulisan Arab apa? ISIS. Tulisan Arab. Arab. Arab yang sendiri pakai ISIS. Oh. Pak, kalau pas penggerebekan tadi ada yang terduganya ada tuh, si Danan nih. Sudah dibawa. Oh sudah dibawa. Sudah dibawa. Ya. Kapan tuh Pak dibawanya? Oh, itu saya belum tahu. Oh. Katanya sudah dibawa. Berarti oh enggak, mungkin enggak di sini gitu. Sama bapak udah enggak ada. Anak ya, istrinya? Di sini ada. Pas penggerebekan ada? Masih di sini Pak anak. Masih di kamar. Ada buku-buku mungkin yang ada. Istrinya hamil besar Pak? 6 bulan atau 7 bulan ya? Ya sekitar gitu deh. Oh, ini kan jadinya 6 bulan. Sebelumnya ada laporan pelapor enggak Pak? Oh, apa? Apa kayak warga biasanya? Cukup tertib berarti ya, Pak. Kalau untuk administrasi makan tinggal gitu. Iuran ini pun dia ikut perbaikan jalan. Aktivitas ke masjid gitu Pak sering dia, Pak? Sering enggak belum lihat. Karena dia enggak tahu dia pulangnya kapan. Pak, tadi pas masuk. Barang-barang itu ditaruh di ruangan bagian mana? Ruangan depan yang saya tahu ya. Karena seksi itu udah dibongkar. Ruangan depan ada, ruangan tengah ada. Dapur juga ada. Ditaruh di dalam apa? Lemari. Ada yang dalam lemari. Cuma saya sudah melihat itu sudah di luar semua, peluru dan sebagainya lah. Kalau untuk posisi rumahnya ada berapa kamar? Dua. Dua kamar. Lokasi-lokasinya ruang depan. Depan belakang. Ruang depan, ruang belakang. Ruang tamu. Ruang tamu sampingnya. Biasalah kayak rumah. Dua kamar. Dapur ya. Pulu senjata itu di mana Pak? Yang Bapak tahu disimpannya? Di kamar kah atau di dalam mana? Di lemari. Di dalam lemari? Bisa. Di dalam kamar lemarinya? Di ruang tamu. Di ruang tamu. Oh, terpisah-terpisah? Ada airsoft gun. Baju-baju kayak latihan paintball itu loh, baju-baju lereng. Lemari ya lemari pakaian, Pak? Lemari... Bupet. Kayak bupet gitu. Pak, pas dia pertama kali pindah tuh bilangnya pindahan dari mana, Pak? Saya lupa. Saya begitu menatiin. Dia bilang pindah. Kalau kata tanggangnya ke situ deh. KTP-nya alamat mana tuh Pak KTP? KTP-nya aduh tadi Bapak tadi tuh. Alamatnya Purbalingga, di kelahiran Purbalingga. Oh, Purbalingga ya, Pak. KTP-nya KTP Jawa. Jawa mungkin ya, Pak. Bukan Bekasi kan, Pak?
anaknya gitu Pak, sering main keluar atau istrinya? Anaknya sih, anaknya sama ibu mertuanya sering, tapi request keluar tuh jarang. Jarang teman. Kalau istri pakai cadar? Jadi dari seminggu lalu udah ada anggota kesini ya? Cuman datang ketemu saya, dibilang silent ya, saya nggak dikasih tau dulu. Kemudian? Ya ini pas pagi ini. Tapi setiap hari datang? Mulai pagi. Monitor mungkin, cuma saya nggak kenal namanya Intel. Saya pikir anak pemuda dua orang olah habis olahraga, nggak tahu. Pak, apa anda? Tapi selama seminggu terakhir nggak ada gerak-gerik. Nggak ada. Dia masih kerja ya berarti saya. Masih aktif. Pemintaan itu ya. Biasa. Sebagai apa pak tadi? Pegawai KAI di divisinya. Pak, tentang lingkungan Bapak ini, apa Pak nama perumahan ini Pak? Perumahan Suana Anggrek Harapan, Bekasi Utara. Gimana sih Pak, sehari-hari warga tuh kayak gimana sih Pak? Maksudnya banyak pendatang kah atau emang menetap di sini atau gimana? Banyak kan sih, menetap, warga lama. Warga lama ya Pak ya? 1-2 paling muntah. Kejadian seperti ini, apa gimana tuh Pak? Pernah kah atau baru ini? Baru ini. Baru. Saya agak. Lalu gimana Pak? Nanti ke depannya bakal untuk menjaga lingkungan gitu. Lagi. Kita lagi cari cara selektif itu seperti apa? Biar terdetek dari awal. Mungkin kita juga bikin tim khusus kali sini buat tim memantau mungkin mau siapa gitu. Mau pemilu juga ya. Pak. Nama lengkap siapa Pak? Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin. Mirip ya. Muslim Brothers. Minta nomornya, minta nomornya. Ya itu tadi keterangan dari ketua RT setempat Bapak Ikhwanul yang menerangkan bahwa terduga pelaku ataupun pelaku teroris ini baru 6 bulan menempati rumah ini dan dia adalah mengontrak rumah bersama anak dan istrinya. Polisi grebek geledah rumah karyawan BUMN. Oh, itu disebut. Untuk pelaku sendiri sudah diamankan di rumah sendiri ini, masih terdapat istri dari terduga pelaku teroris yang masih ada di dalam. Ya si ISIS Pesona Anggrek teroris juga terafiliasi ISIS. Di Danan apa tadi ya? Danan ya? Danan Jaya DG bang bener bang pegawai kak apa RT? Iya makanya ini mulai iya harus mulai. Ini banyak. Karyawan di mana? KAI boleh. Itu boleh. KAI aja deh.
Terima kasih.